kembaliku jualan Syobek. Bro, sis kenalin ini Pak De Marimin atau orang-orang biasa memanggilnya Pak De Siomay. Nah, sebelum merantau ke Pekanbaru, Pak De ini adalah salah satu karyawan di perusahaan tekstil di Solo yang pada saat itu tiba-tiba di PHK. Sejak saat itulah Pak De Marimin ini memutuskan untuk merantau ke Pekanbaru. Saat itu pula Pak De Marimin ini tiba-tiba diberi ide oleh juga enak. Nah, dulu Pak De jualannya masih keliling, tapi sejak tahun 2015 Pak De Marimin sudah berjualan menetap di Jalan Hang Tua, tepatnya di seberang klinik Skin Daily. Susah senang dialami Pak De Marimin ini selama berjualan. Karena Pak De selalu berpikir positif dan ikhlas. Bahkan Pak De masih nyimpan uang sobek dan uang palsu yang diterimanya. Ini mampir.